Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di kali ini lagi Bang Ruli lagi ngerangkai lagi pasukannya ya, setelah kemarin terserang penyakit yang gak jelas itu. Jadi saya ceritain dulu sebentar. Jadi penyakit itu tuh di sini itu kalau dia nih seperti kayak gini ya, hari ini dia sehat kayak gini. Nah, terus besoknya dia tiba-tiba mati. Kalau sampai besok, biasanya sampai malam juga mati ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Nah, kalau ini saya menaksirkan dia boxer ke terpit atau ke teril nih kalau kayak gini. Soalnya kalau kita lihat di depan, dia bibirnya itu ke bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini biasanya bibirnya tuh bibir boxer kalau kayak gini, entah dia ke teril atau ke terpit kurang jelas, soalnya orangnya juga nggak tahu ya ini jenisnya apa. Katanya hasil dikasih sama saudaranya. Nah, terus di sana itu Bang Rulinya ya di mobil. Saya datang sini udah kesiangan, jadi nggak sampai di buruan pagi. Ini lagi istirahat, orang-orang udah pada pindah. Ntar kita lihat pindahnya itu kemana ya. Jadi kalau anjing kayak gini, anjing buru-buru kayak gini itu udah pasti baik jinak ya. Kalau ini mantep banget nih, walaupun hitam. Nah, ini satu. Butau. Teman-teman bisa lihat kan jinak banget. Kalau anjing kayak gini jinak banget. Kalau anjing ras di bawah buru itu sama siapa aja yang dia agak kenal pasti jinak. Ini keren banget nih. Tuh ukuran nih sampai di atas lutut 7,5 atau 8. Nah, ini gede banget. Ukuran 8 full atau 9 ini masuk. Nih dia sama temennya baik ya. Jadi kalau anjing ras itu kalau dia sering dibawa buru, sering dibawa sosialisasi kayak gini, itu udah pasti baik sama orang lain. Ini kelihatan dari ekornya baru di stek ya, baru di set. Mantap banget mukanya, gede banget, panjang banget. Mudah-mudahan ntar ada ya ininya apa namanya yang buruannya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa record ya ntar apakah bisa ini, bisa dia bisa berburu dengar pantingan kayak gitu. Kalau ini udah pasti ya, ini si legend nih usianya udah berapa tahun ya. Kalau yang ini udah hampir 3 tahunan kalau gak salah, 3 tahunan lebih lah, udah 3 tahunan mah. Untuk ukuran 7,5 ya, dia panas di sini udaranya wajati. Nah, ini favorit saya nih kalau hitam. Saya paling favorit anjing itu hitam kayak gini. Ntar kita simpen aja nomornya, nomor Bang Rulinya di sini. Nah, jadi itu mobilnya kita mau berangkat ya, jadi udah anjingnya udah tahu. Jadi kita lihat burunya kayak gimana, part 2 nya mungkin ya. Ntar kita minta aja lah video ininya ya, kalau ntar gak ada buruannya, gak ada dapat buruannya, ntar kita minta aja videonya. Ini bagus banget nih, kalau teman-teman atau Bang Rulinya mau dijual, mungkin harganya juga nggak standar kalau anjing kayak gini. Mantap. Kan orangnya udah pindah. I'm the one.
Pindah ke mana? Pindah ke mana? Pindah ke mana? Cipele. Ya, kita di part 2-nya aja.